kulli sala ma'mur wa salah wa salahish ani zahir wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jaribatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahbabina wa masyaykhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal mat ala dinil islam bila mihnati wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan جامعة لكل نيات صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قدر النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-muqarramun wal muhtaramun, alim ulama, guru-guru agama, para habaib, pengurus badan pengelola masjid raya yang alhamdulillah hadir, guru kita Kiai Haji Khairuddin Halim sebagai bidang imarah di Masjid Raya Darussalam, kemudian juga hadir penasihat kita Dr. Anus Haji Mukhtar MSI dan juga Haji Syahrudin SE yang juga pengurus aktif di Masjid Raya Darussalam serta pengurus-pengurus yang lainnya jamaah aktif Masjid Raya yang juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat dan pemirsa kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan masjid ini adalah tempat kita untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang siapa saja yang hatinya baik laki-laki maupun perempuan selalu terpaut dengan masjid. Dia bekerja di masjid. Dia beribadah juga di masjid. Dia juga pengurus masjid. Dia juga jamaah masjid. Dan juga memperhatikan juga tentang kemakmuran masjid. Sering hadir dan sholat berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan ini adalah termasuk ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan orang-orang yang juga maniqtada fil masjid fashhadu bi anna lahu mu'min atau iman. Kalau orang yang sering ke masjid, saksikan
bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Nah, nyaman kalau orang itu nah sering ke masjid, lalu dia meninggal nge di lingkungan, ada yang meninggal masuk RKM juga, sering ke masjid. Jadi jangan hanya masuk RKM aja, sering-sering juga ke masjid. Nah, lalu ketika meninggal, lalu almarhum ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian lalu dihimbau untuk sholat berjamaah di masjid. Imam sholat jenazah kada tahu mana urangan itu ya. Itu kada tahu pak di gang berapa, jalan berapa. Nah, kayak apa hendak tahu? Nang isyhadu bi anna lahu min ahli khair. Orang ni baik. Ya. Ragu-ragu hendak menyampaikan pasah husnuzon jadi. Husnuzon aja mudah-mudahan orang ni baik jadinya. Nah, kalau nya orang tu sering ke masjid, insyaallah nyaman menyambatnya tu. Isyhadu bi anna lahu min ahli khair. Saksikanlah orang ini orang baik. Itu kan disaksikan oleh yang lain dijawab khair, nyaman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering ke masjid, memikirkan masjid, pembangunan masjid, memakmurkannya juga. Termasuk juga barisan mudanya. Nah, mudah-mudahan nang barisan muda, jadi setelah ada barisan tuha, ada barisan muda, ada lagi barisan cilik. Ada tingkatannya tuh, barisan muda, barisan tua. Ini kita-kita nih di atas umur 60, di atas umur 50 kan masuk lansia. Nah, yang di bawahnya yang muda-muda juga. Alhamdulillah sudah aktif barisan muda. Nah, kemudian alhamdulillah juga anak-anak TPA, anak-anak di SD, SMP juga salat zuhur berjamaah, salat asar juga berjamaah. Alhamdulillah, ini termasuk generasi yang insyaallah dekat dengan masjid. Ya, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita termasuk juga anak yang suka ke masjid dan rindu dengan masjid. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dinilai ibadah yang terima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita menyambung pengajian dan kajian kitab Al-Hikam karya Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yang ke-17. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Apa kata beliau? Ma taraka mina jahli syai'an man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Tidaklah meninggalkan dari kejahilan sesuatu, akan sesuatu, oleh orang yang menginginkan, menginginkan
berbuat berubah dalam satu waktu yang bukan dikehendaki waktunya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti lafziahnya. Jadi ma taraka min ajadi syai'an man. Man itu artinya oleh, itu berarti fa'il dari taraka. Tidaklah meninggalkan dari kejahilan akan sesuatu oleh orang yang menginginkan merubah keadaannya yang keadaan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini yakni anna min husnil adabi ayyakunal muridu radiyan bima aqamahullahu fihi. Sesungguhnya setengah dari kebaikan adab, kebaikan akhlak seseorang, ayyakunal murid, bahwa seseorang murid, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyan, dia ridho, bima aqamahullahu fihi, terhadap apa yang Allah tempatkan pada dirinya. Dia ridho terhadap apa yang Allah sudah menempatkan pada dirinya. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana perkataan sebagian orang-orang yang arif billah, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Li mundu arba'ina sanah. Aku ini sudah 40 tahun. Ma aqamani Allahu fi halin faqarituhu. Tidaklah aku membenci terhadap apa yang Allah tempatkan pada diriku sekarang. Wala naqalani ila warihi pasakhituhu. Pasakhottuhu. Dan tidaklah aku merubahnya. Jadi merubah yang diinginkan Allah kepada yang lainnya yang aku membencinya. Jadi kalau Allah menempatkan pada diri kita ini, yang kita itu nyaman sudah beribadah, nyaman sudah sembahyang 5 waktu, nah jangan dirubah-rubah tuh. Nyaman sudah baca Quran, nyaman sudah berzikir, parak, masjid, itu jangan berubah-rubah. Jangan hendak berjauh lan masjid, sudah nyaman tuh. Nah itu maksudnya tuh, jangan berjauh, jangan berjauh dengan masjid. Nah itu, jadi kalau Allah sudah ridho dengan keadaan kita nang sudah nyaman itu, nang kita tahu Allah itu senang dengan kita, Allah tuh tahu bahwa Allah tuh senang apa yang kita lakukan, maka jangan dirubah. Nah kalau itu merubah, nah di sini ada sambungannya. Fa in sakhitul muridul halatallati yakunu alaiha, dan jika dia membenci, nah, seorang murid itu membenci keadaan yang ada pada dirinya, wa tashawwa ila tiqal,
wa tashawwafa ilal intiqalu anha binafsihi. Kemudian dia berkeinginan untuk merubah dari keadaannya itu oleh dirinya. Wa arada ayyadusa ghayra ma azrahu Allah alaihi, dan merubahnya selain dengan apa yang Allah sudah tampakkan pada dirinya. Jadi selain yang dikehendaki Allah itu lah dirubahnya, ingin merubahnya. Faqad balagha ghayatul jahli bi rabbih, maka sungguh balagha ghayatul jahli bi rabbih, dia bersangatan bodoh dengan Tuhannya. Nih, makanya di sini al-jahlu itu kan. Ma taraka minal jahli syai'an. Kalau kita melawan keridhaan Allah dan kita tahu bahwa itu diridhoi Allah, itu jahil, bodoh kita namanya. Bodoh ini kata Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Faqad balagha ghayatul jahli bi rabbih, orang itu adalah bodoh. Wa asa'al adab fi hadratihi, dan jelek adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jahil dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kan yakin nih Allah itu ada. Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan selalu kita muraqabah, diintai, bahkan musyahadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencintainya, tapi apakah Allah mencintai kita? Nah, yang kita harapkan Allah mencintai kita, Allah juga meridhoi apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada yang itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, apa saja, maka tetaplah di situ, jangan berubah. Kalau berubah itu berarti bodoh, jahil. Al-jahlu huwa biddul ilmi. Orang jahil itu adalah, jahil itu lawan dari ilmu, dari tahu. Wa huwa ala qismaini, jahil itu terbagi dua, basitun wa murakkabun. Ada yang basitun, sederhana, biasa. Wa murakkabun, dan murakkab. Murakkab itu artinya dobel. Kalau nya bungul itu kan, apalagi di atas bungul lagi itu kan, jahil bungul. Ada orang di kampung itu lah, tambuk dia namanya. Itu memang tambuk, itu kan intalu tambuk. Intalu tuh tambuk, itu kada jadi-jadi anaknya tuh, kada jadi intalunya tuh. Bungul. Ada bahasa dungu juga kan ada. Ini bungul banar orangnya, ini tahu aja tuh nah. Bahwa ini disenangi Allah tapi dilawan, itu berarti bodoh. Antara lain umpamanya lah kita, ya akhir-akhir ini ramai viral ya pasukan paskibraka putri itu kan, kalau yang disenangi Allah ya pakai jilbab putrinya. Nah, pakai jilbab, kayak jilbab. Nah, kalau di lingkungan itu lalu tidak dibolehkan memakai jilbab, itu jelas bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak toleran itu. Dan kalau ada perusahaan-perusahaan di mana saja yang
apa yang di sana maksiatnya banyak, itu lebih baik pindah. Itu tandanya bahwa itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disenangi itu keadaan-keadaan yang memang mendukung bahwa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak disenangi oleh Allah, nah, pindah. Lebih baik pindah, kata beliau. Inilah apa antara lain syarah dari ma taraka min jahli syai'an. Kemudian bagaimana kita berusaha nih? Ini kan namanya pekerjaan sehari-hari bermacam-macam kita. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi mahasiswa, ada yang bekerja jadi pegawai di kantor, ada yang di mana-mana saja. Kalau di lingkungan itu mendukung terhadap aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertahanlah di situ. Tapi kalau di sana tidak mendukung aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan maksiat di sana, maka lebih baik pindah. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di sana ada maksiat-maksiat, maka lebih baik pindah, lebih baik jangan melakukan itu. Ini di mana aja? Di kantor kah? Di kampus kah? Oh, mahasiswa umpamanya sudah adzan, masih kuliah. Nah, itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kuliahnya itu. Kedengaran adzannya. Ya, stop dengarkan. Nah, kalau terus-menerus seperti itu, maka itu tidaklah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat inilah kegiatan, inilah aktivitas, inilah amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus kita kerjakan. Kalau tidak disenangi oleh Allah, maka jangan dikerjakan. Ya kalaunya sampai terus, ya lebih baik keluar. Ya kita melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penjelasannya lagi, idza aqamallahu subhanahu wa ta'ala 'abdan fi halim nan ahwali badaniyan kana aw qalbiyan la yadumhu syar'u wal yaltazim dzalika wal yuhsinil adaba wal yardha li dzalika wa la yantaqil ila ghairi ma huwa bihi hatta yanqulahu subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah menempatkan kepada seorang hamba pada keadaan dari keadaan-keadaan yang lain, apakah sifatnya itu badaniyah, ya fisik jasmani itu nyaman, au qalbiyan rohani juga nyaman, hati kita juga nyaman, rasa kita juga nyaman, la yadumuhu syar'u syariat itu tidak mencelanya, fal yatazim dzalika, hendaklah terus melakukan itu. Nah, terus lakukan itu. Kalaunya nyaman aja, awak di sini kan, nah, sembahyang di masjid ini nyaman, kepanasan kada jua, kedinginan kada jua, nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, nah teruslah
hati juga senang. Faya tazin zalik, terus menerus wal yuhsinil adaba. Nah, ba'adab lawan Allah subhanahu wa ta'ala, baiki adab. Memang yang namanya adab ini yang tahu hanya Allah, karena ba'adab lawan Allah beda dengan ba'adab dengan manusia. Ba'adab dengan manusia pakaian bagus, baik, tapi kira-kira ini biar kita umpamanya bekantut banyak kan ada yang tahunya sembahyang. Bekantut tuh kan ada yang tahunya sembahyang kita umpamanya kan. Nah, itu berarti kita hanya beradab dengan manusia tapi kada beradab dengan Allah. Atau juga kita tahu nih bahwa ini kita najis nih rasanya kada nyaman. Nah, kita tetap sembahyang. Nah, itu berarti kita kurang beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau beradab dengan Allah, maka apa-apa aturan yang memang ditentukan, yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dilaksanakan. Kada perlu dilihat oleh manusia. Jadi beradab ini namanya kalau di sini beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah ini hikmah untuk beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beradab dengan Allah. Nah, kita mencintai Allah, apakah Allah mencintai kita? Kita ridho dengan Allah, apakah Allah ridho dengan kita? Nah, maka kita kan setiap tujuan yang kita inginkan tu lillahi ta'ala, libtigha amradatillah, untuk mencapai ridho-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tasawuf itu ada makom-makom. Jadi mulai makomnya makom taubat, kemudian lalu naik makam sabar, makam zuhud, makam wara, terus naik makam syukur, sampai naik yang paling tinggi itu adalah makom ridho. Yang namanya ridho itu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ridho terhadap apa saja yang terjadi. Termasuk hilang sandal kah? Alhamdulillah ala kulli hal. Hilang helm, alhamdulillah ala kulli hal. Itu sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ridho namanya. Ridho itu sudah tingkat tinggi. Makanya kita menginginkan ridho-Nya. Karena apa? Karena kejadian itu sudah dari sananya. Dari sananya sudah di zaman ajali sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menerima. Kalau kita menerima tuh insya Allah hati kita tenang. Oh, inilah memang sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai manusia ya kita tetap berusaha. Helm itu diletakkanlah yang bagus. Nah, diletakkan yang aman. Ya, memang kalau diletakkan ini ada yang mengincar sandal. Sandal yang bagus-bagus. Itu diletakkan yang aman. Ada resepnya katanya, letakkan sandal sebelah di sebelah sana, sebelahnya di sebelah sana lagi, itu insya Allah aman. Ya. Jadi sandal berjauhan antara satu dengan sebelahnya, itu insya Allah aman. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Dan mudah-mudahan semuanya, semua kita baik-baik semuanya. Jadi wal yuhsinil adaba, perbaikilah adab. Wal yardha lidzalika, ridolah terhadap apa yang ada itu. Wala yantaqi ila ghairi ma huwa bihi, jangan berpindah, jangan berubah. Jangan berubah ila ma huwa bihi hatta yanqulahu subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kalau nyainya merubah sendiri, fa ini intaqala ila ghairi ma huwa bihi faqad jahila rabbuhu. Nah, kalau dia merubah sendiri, maka dia sudah jahil dengan Tuhannya. Wal jahlu billahi ajhalu min jahlil murakkab. Jahil, bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih jahil lagi dari jahil murakkab tadi. Karena ada jahil basit tadi yang sederhana, contohnya umpamanya ini apa nih, takun ini apa nih, ini gelas. Kalau ada orang mengatakan ini apa ini panci umpamanya kan, nah itu kada tahu orang tuh, berarti kada tahunya. Kada tahu. Jadi yang basit itu memang kada tahunya. Orang yang basit itu dalam tafsir ini, fal basitu ayyajhula wa ya'lama annahu jahilun. Orang yang jahilnya basit itu, dia memang tidak tahu dan mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kalau dia mengakui tidak tahu, itu jahil basit. Tapi kalau jahil murakkab, ayya jahala jahlahu, dia jahil akan kejahilannya. Dia tuh bungul tapi merasa pintar, itu dasar bungul murakkab itu. Bungul tapi merasa pintar, nah itu bungul murakkab. Jahil tapi merasa tahu. Merasa tahu ya tadi itu. Untuk kalonya dikatakan umpamanya ini apa? Kalau dia menjawab ini tas umpamanya kan, tuh berarti jahil murakkab gitu. Kalau dia menjawab, tapi kalau dia tidak menjawab, saya tidak tahu umpamanya. Nah, kalau tidak tahu itu berarti dia jahil basit. Nah, jahil murakkab dia jawab tapi kada sesuai, itu jahil murakkab namanya. Nang jahil murakkab ini masih rendah lagi daripada dia jahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini disebutkan di sini, faqad jahila rabbahu wal jahlu billah ajhalu min jahlil murakkab. Orang yang jahil dengan Allah, jadi tidak tahu apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia lawan. Nah, terus lalu dia terus melawannya. Inilah termasuk jahil murakkab itu. Bapak ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa merasakan ya dauk perasaan-perasaan yang mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aktivitas ibadah, kita bisa memilih mana pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hiburan-hiburan juga, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, nah, lazimi yang disenangi itu. Tapi kalau kita itu yang dikehendaki Allah tapi kita merubahnya, maka itu dikatakan jahil murakkab namanya. Jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد